Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Husain rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faslun fi ba'di ma'asil 'aini. Panika fasal dalam anerangakina banyak-banyak maksiat mata. Wa min ma'asil aini ban panika setengah dari banyak-banyak maksiat mata. Can lembak maksiat kak dintoh durhaka. Durhaka artena lo anda anoro se'e perintahki Allah otabah ala kopon apa se'e larang sarang anjuran Allah seka dima anjuran Allah subhanahu wa ta'ala atatiyaki manusia ka dinto kalaban undang-undang kalaban syariat sekotu elakonih sebagai ujian bagi ka dinto bagi ka dinto badi epa salamata pon apa orang ka dinto bagi ka dinto bekal celaka kangkui pasera sepatut kangkui semak sarang ajuran Allah pakai neng ajuran Allah sehingga oleh kedudukan neng ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. An-nazaru ilan nisa'il ajanabiyyati tiningola tidak kebanyak-banyak reng bini al-ajanabiyyati se-ajanabiyyah kapi. Secara bahasa orang kak dinto nalekan tongkel jenis otabe samah roman nika eko caki jinsiyah, yakni orang Saudi kak dinto pada Saudi nika eko caki reng jinsiyah mun orang Indonesia entar ke Saudi eko tak ajnabiyah. Tapi kak dinto istilah khusus dalam fikih saya kak maksud al ajnabiyah kak dinto benih orang asing. Tapi ghairul mahram berarti maknanya ala janabiyah sebani mahram saya mahram kak dinto eki kak dinto sakap pinareng bini seharam eka bin alat ta'bid. Napa haram eka bin alat ta'bid badareng bini nikah haram eka bin kak dinto jam'an badah orang bini kak dinto haram eka bin alat ta'bid selamanya. Matua, reng tua, taretan, pipi, selamanya. Beda kak dianto haram eka bin manabi epa polong ngabin reng bini sekaligus ngabin taretan epa polong dua tak oleh. Ma polong dua reng bini setaretanan tak oleh ma polong reng bini ben mejadiin. Yani seada nikah aki beki bini nak. Eka bin, tadi ni kan benih haram eka bin, tapi la alat ta'bid benih selamanya. Jadi haram eka bin nak dintoh polan wa anta jema'u bainal uktain seilarang sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara dua reng bini teretanan. Ekiyasaki kalau benih bini teretanan sa majadin reng bini atau bagi sekali itu juga manabi pon la besa akati sayyiduna Uthman alaihi salam kak dito araji potrena ajunan Rasulillah mare sakak dito seta pas e paraji pole kalaban potre selain sayyidina Ummu Kulthum dari sayyidina Ruqayyah bin Nada sayyidina Ummu Kulthum maka kak dito kengen lika bani mahram maka haram ikabit. Berarti ngabesereng laki dereng bini ajnabiyah. Wa kadza nadharuhunna ilaihim. Ben sapanika cuken ngabesekapireng bini ilaihim deka kapi rijal. Reng bini ngabes deka reng laki. Kecuali dalam saya bahas kulaban panjenengan dalam muamalah res are ben sebetul to epon kak dinto teti pembicaraan panjang dalam ulama ngabas reng laki oleh napa punten ngabas reng bini oleh napa punten kak dinto ngalak saya ketat beliau karena dalam Al-Qur'an kak dinto perintah nah
kullil mu'minina yaghuddu min absarihin min absarihim. Katakan pada orang-orang mukmin kak dito kaangkui menundukkan pandangan. Tapi beni muka ang aurat maloloh seteti perkara, tapi kak dito ngabes kala ben sengaja kak dito cukan pelanggaran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ni ka perintah kepada orang-orang laki mukmin tundukkan pandangan ce ngabesen perkara stale. Dak lang bini pada perintah kisah Allah wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihin. Jabun Imam Nawawi ni kan jelas. Sighat nikah fi'il mudhari tapi ni ka perintah. Takui larang. Eka dito kemudian bahas. Qala al-Husniyyu wal asahhu 'inda ar-Rafi'i anna al-mar'ata tanzuru ila jami'i badani ar-rajuli al-ajnabi illa ma baina surratihi wa rukbatihi. Thining selebi sahih pendapat mungku Imam Rafi'i bahwa reng bini nikah oleh ngabes reng laki dek sakap pinna betena kecuali antara nato ot ben bucil ngabes dek muana menurut Imam Rafi'i nikah oleh ben nikah al-Asah. Jadi napa seeto les edalam sulam kak dinto pendapat kak dinto berbeda kalaban pendapat Imam Rafi'i. Umpama nang aku leban panjengan semakin menurut se sulam itu kan tak oleh. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihinna cek ngabes. Tapi permasalahan beda pendapat lain. Umpama beda orang laki lo ndak sekali ngabes dek kareng bini. Itu bagus karena mungku Imam Rafi'i ini kejukan bagus tapi nikah akan dia mu'amalah sehari-hari mun beda orang laki orang bini ngabes dak orang laki selain nah antara nabu cil bentuk ojek larang karena al-asah wa'inda Rafi'i kak dito tak masalah nikah maksudnya laki cukan pada ban istilah nabu dareng bini dalam madhab asyafi'i terjadi perbedaan. Mau kak dinto aurat napa punten? Mau kak dinto aurat napa punten? Umpama nubdur yang bini kak dinto muka awak muka muana tanding larang. Karena memang bedah debu kak dinto kuat. Saya ada buah kak sebeni aurat. Tapi mun bedah orang bini kak dinto noto pe muana teti ninja seumpama nah. Maka semua ulama mengatakan itu bagus, lebih bagus ketimbang tak nutup. Pakunda nikah. Jadi ki beda orang nikah terlalu ketat, beda orang kotuh-kotuh. Jangan pun juga orang ngano dia muka muana. Beda orang kak dito terlalu longgar. Oh, tak oleh nutup muana tak oleh. Situ ngasih muka tak oleh nikah. Kita melihat dari pandangan ulama. Wal qawlu thani la tara minhu illa ma yara minha. Pendapat se nomor dua benni pendapat se al-asahu inda Rafi'i ben kak dinto se teti patokan dalam madhab asyafi'i biasana kong langkong ulama Yaman la tara minha reng bini minhu tak ngabes dek ke orang laki illa ma yara minha kecuali napa seyo liaki kan di orang laki ngabes dek ke orang bini cangkele orang laki se ngabes dek ke orang bini ka jantoh khilaf antara nah muwa nika oleh ya bes napa punten ben petapak pak tepak dua nika beda khilaf beda perpisahan dalam ulama cuman beda hadis yang kemudian diangkat dalam kitab dalam Sahih Muslim. Saya jelaskan bahawa situ saat ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardafa sahabiyan aguncing situ sahabat nompak onta. Pabadereng bini raptin muana abuka. Muana abuka.
Ketika mau nak buka ni, kak tanya hukum dah ke Rasulullah. Mana bi Rasulullah kak dia. Tetap ni curiga aku dengan panci dengan lekip. Puan Aratin pun bertanya. Rasul kak dia tu maksum. Jangan pernah aku leban panci dengan kemudian menstandarkan seorang Rasul Nabi kak dia tu dengan manusia kak aku leban panci dengan. Walaupun beliau kak itu manusia normal seperti biasa, tapi mereka maksum. Maksum. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah ni ketetih. Lo akan ada masalah Rasulullah mungkin kan condong kan punten. Ni kesetandar setetih rujukan dak ke ulama ke aku tetih hukum. Laki membab orang katanya ilmu dak remak, yuis praktek Rasulullah dak remak. Dalam orang bini katanya dak ke Rasulullah. Ni kan jadi standar hukum. Tak berbicara apa Rasulullah laki bah senang itu bukan kapasitas kuleban panjenengan. Reng bini kadin tuh perpaan umruh alaku haji atanya hukum dak ke Rasulullah jawab sama Rasulullah tapi kemudian sahabat seneng Abu Dina kadin tuh ngolati. Napa sareng Rasulullah eta ku moana pemulik. Jangan bas bahasan. Tabuni Imam Nawawi ini kesetet dalil kan di sebenarnya ulama bahwa ngabes semua ni ke benih, benih larang ngabes semua kak din toh benih aurat benih ngabes semua, mua kak din toh benih aurat saya ngabes ni ke sekulil mu'minin ya huddu minam sorib kaki saya nunduk mondeng bini muka mua ni kata apa salah reng bini muka mua ni kata apa salah karena mon saya salah ni ke reng bini Rasulullah kak din toh tak kira diam atas kesalahan. Rasulullah tak kira diam atas kesalahan karena dia mempunyai sifat tabligh. Lah mungkin enggak itu napa saya perintah ke Allah, enggak itu tak tersampaikan. Debuna ajunan Imam Nawawi dalam Syarh Muslim ini ke yang dijadikan dalil bahwa tak masalah, muka muka itu tak masalah. Karena cak saking saya salah ni ke saya bini ni kau boh kamu kake. Ni kepolan ihram, make ihram oleh ngan kitab tutup saya tak nyiting langsung. Tak nyiting langsung. Jadi kak itu tak dijadikan larangan. Maka tak reng bini napa saya oleh yabes dari orang laki khilaf antarana ulama. Al-asahu indar rafi'i oleh ngabes selainah mabaina surah war rukbah. Tena beda kadang reng laki kak itu asabedaan akausan. Ia pun sebut cerita dengar keluar pun dan agawasan anu pun lain semacam. Kemudian beda santri, amai nebal, abar selebar. Kita aku tu peka terhadap hal itu. Mayu benih dia cara nah kita odik dia amai nebal, mayu amai nebal. Tapi aurat mayu totop. Kita amai nebal dengan juraki, tapi auratnya kita alaran. Jadi hal kak dia tu harus dipeta-petakan. Kemah permasalahannya main bola, nah, ada yang alaran main bola. Ojang olahraga di komunitas fokus benda semacam masalah mata yang berbeda kah kecubaan benda orang ni ke komunitas bola ternyata kemudian neng komunitas bola ni ke benda geng ngakui ke sabu-sabu benda geng ngakui ano benda semacam lah. Tapi tidak secara garis besar ni kan pada cuma orang laki kah dia toh kah ngakui ewe tundukkan pandangan dalam pendapat Imam Nawawi. Jadi, maka Imam Nawawi kadiltoh termasuk al-asahu wa hadha huwa al-asahu inda jama'ah. Ini kan lebih kuat untuk segolongan ulama yakni oleh sekabesan dan kamuan. Itu pun dalam hukum fikih kadiltoh kemudian penyebab orang laki ni ada keharaman bendeng bini imma kadiltoh ikhtilat. Ikhtilat kak dia tu dalam kaidah fikih kak dia tu bi anta tadamma ajsamuhum petenareng laki sampai nyiting ke petenareng bini kak dia tu ikut cak indimam ni ke ikhtilat itu muharram karena madhinnatun lisyahwah kaidah tahsilul madhinnah kak dia tu pun maksiat menjadi memperolehkan hal seh bisa madatang syahwat kak dia tu ni ke pun tu dah proses nikah pun kemaksiatan. Senomor dua kan itu punten tak sampai ikhtilat, yakni tak nyiting. Tapi sampai nang wa duaan tempat se ada orang ngatela. Oh tapi tempat sepeh. Bahkan
dulu lambat dan Basul Musa'il kata bahkan pernah dibahas. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu mengatakan termasuk khulwah. Khulwah ini ke apa sepen. Thalithumah syaitan, mertelung ini ke syaitan. Orang amobilan laki supir taksi ini kak, laki penumpang bini ke seorang. Mereka dinto kacan kapi itu top. Nika khulwah, khulwah yang menjadikan nika menjadikan masuk ada kak hal yang diharap. Apa resepen nika khulwah? Maka bakon buka, bakon buka benar semacam. Mana yang laki situng benar yang bini banyak nika khilaf antara ulama. Selaki itu, selaki banyak atau sebini banyak itu khilaf antara ulama ni. Napakah dintoh akan mengarah? Karena pada dasarnya yang bini ni kata todus kaku ialah kau maksiat di dalam banyak pada dasarnya. Saya nomor telok kali itu al fitnah. Fitnah kak dintoh saya menyebut kita oleh. Napa al fitnah kak dintoh ulama mendefinisikannya semua perkara yang mengarah terhadap syahwah atau al-jima atau muqaddimatul jima. Ini kan syahwah ya ini. Jima tero nyamplu ke tero nyiomat tero nikah berlain semacam ialah hirdohiran sawas. Ini kan hukum. Itulah kemudian maki ajeling pah pangun asyahwat ini kata oleh. Maka kak dintoh yang kemudian nikah menjadi pembicaraan ulama dalam khawful fitnah, al-fitnah idha aminal minal fitnah. Oh, okey lah, tak ikhtilat tak hulwah, tapi tak aminal minal fitnah, itu tak boleh karena kau tu bedah rasa aman dari fitnah. Beda fitnah kat dito perorangan timun dah ni ke dermah ya kullil mu'minina ya guddu min absarih ya guddu kat dito benih ya guddu nah. Karena kat dito sebagai hukum lagi dalam hukum minta nyaman. Isinda nikah. Kemudian kita melihatnya dari itu dalam kitab-kitab itu. Kemudian apa yang terjadi reng bini semakin yang itu dekat itu. Sebetulnya kemudian kita mencari dari mazhabul arba' si paling muda. Arah pemik nyari si paling muda. Praktek di lapangan itu kita berusaha orang kak dintu tak maksiat dek keanjuran Allah sebisa mungkin. Beni tak ngaji ke mayu notop aurat. Notop aurat nikah. Maka ternyata mazhab paling ringan di dalam bab aurat kak dintu nikah mazhab Hanafi. Kita tidak pernah mengajak dan menganjurkan tapi ngatelak bedah to'ota orang badang. Karena dalam mazhab Hanafi kak dintu ken kama biasa nah perhiasan kak di topat deng nang etanang atau benang esok khol khol. Jadi nang ekaya ni kata yang ke aurat. Tapi dalam Al Quran di dalam memahami ayat sabuna ajunan Allah Subhanahu Wa Taala wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna illa ma yubdi dalam wala yubdina zinatuna illa liwudina wa baina ni mahallu zina kak dintah seti batas saya tepuk dalam Al-Quran maka nang kak dintah juga nang esoko kak dintah biasanya Indian ni ke mazhab Hanafi jadi karena orang awam kak dintah lah mazhabalah secara hukum maka enyariyaki jalan pala hati selebihnya dari kak dintah kutu kebala bikul bampancu dengan mayu ngastete. Ia kan mun ngajak ke anjurna nang batas ria atau tope, batas ria atau tope. Karena akan ada kelaban maksiat. Cuma secara garis besar kak dintoh dan kulatibi, ini ke maksiat. Orang sengin tengaki dalam ke maksiat, cek lah karo kan maksiat ngajak dia, ini kita difasek. Jadi fasek ini sebenarnya. Cuma secara praktek umpama na'abil lidak kajun Allah, ummatu Muhammad, ummatun marhumah. Mana bi orang kak dintukin kalahkan nafsu benikin nginteng aki hukum ajunan Allah maksudnya kalahkan nafsu tau leh yakub anu boleh semenja kiri sakula anu pola lebih biasa orang akan tiga dintuk badang-badang dik sekoni dalam lengan apa benih semacam malah cepat esa pora sedang ajunan Allah umatun Muhammad ni ke benih manis manuk benih maksiat dekka yakni menyala dekka orang yang seberat
na maksiat dak kajun Allah ni ke. Beni ia ken kita beni bah. Anu jo mang tenang. Mun kalau sidik bolang dikit lekas esa bora bi ajun Allah ya beni de. Ni ke cara nang abel. Tapi hetan ku landik keyakinan ni ke termasuk tu satu sese keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad ke itu kempang esa bora sareng ajun Allah ken cak sampai ngen de ke atas hukum. Di dalam bab an-nadharu ila nisa' al-ajnabiyyah tentu epon kak tentu kemudian lagi bedah kasus antitesa atau kasus mustathnayat kak di mana bedah hajat napaan dokter sampai nyiting beni karo kan ngatela sampai ikhtilat sampai nyiting online semacam dokter mereka bedah hajat seumpamana cuman lagi ni ke pembicaranya mun sampai muka aurat mungkin berada dokter setongkel jenis maka cek nyari saya lain jenis lain semacam wa nazarul awrati ban polengolati banyak-banyak awrat secara bahasa awrat kak dintoh aslinah aib perkara saya tak patut kemudian apa seelarang di ajunan Al-Quran atau hadis atau Allah Ar-Rasul kak dintoh eko cak aurat dalam istilah fiqih. Jadi aurat tereng laki napa, aurat tereng bini napa. Pada aurat tereng laki kita telah membahasnya dulu. Dan singgungannya pada aurat tereng laki pada laki eng. Abena surah warubah kat itu apa kun. Aurat tereng bini pada bini ing. Pada pada aurat makin tereng bini pada tereng bini laki. Oila anuan do yang akui tuyulan bini pada aurat lagi. Jadi pada aurat nalekan asolat bada aurat nika abereng ban orang laki ajnabi bada aurat abereng ban mahram bada aurat abereng tongkel laki bini aurat tongkel reng bini mon laki ban bini nah ada aurat dan ia kerja nang imamin orang lah ada aurat dan cuman dalam fiqih syafi'i makroho koma ngabas kesenjataan nah pada bahasa nang ojak ada roh bahasa makro walaupun beda salah satu guru saya debok kita makro ngabas aurat nikah haram jadi nikah benih sakader ngabas deng laki kareng bini benih sakader yang bini ngabas kareng laki tapi ngabas aurat napa aurat kareng laki ma benu surah warubah oke kaki kau pokok nggak punya poron lagi ngabas nikah ngabas aurat kecuali sampian dokter dair ya kalak putu nepecet ne semacam malebar sawaun kanat min jinsin wa ghairihi itulah kenapa dikatakan aurat itu tidak pada pita jenis semacam sawaun panika pada kanat pada pada aurat min jinsin dari tonggal jenis laki-laki bini-bini ah karena revinder mandi ya kotu nega ngakui sek ngakui pas tuyulan yang hiburu nega cuma santri kak dia itu harus mampu yang mempraktekkan itu membenih santri saya. Wa ghairihi bal lain ki jenis. Wa sawun kanat min al mahram wa ghairihi. Sawun panika bada min kanat bada aurat min al mahram dari mahram kanat yang gelek bada aurat nikah mahram bada aurat kak dia itu reng laki ajnabi mahram dan lain semacam. Tentunya pun orang bini ini kan urut lah yang kandik mahrum itu benda surah warubah ini kan lain benda orang laki aja nabi karena labada pembahasan nazarul aurah ini kan termasuk ini kan min ma'asil aini maka kak itu dipertegas lagi ini kan saya ngebada fayahrumu maka haram nadharur rajuli pona pangabes seorang laki ila syai'in da situng-situng min badanil mar'atil ajnabiyah dari petena orang bini al ajnabiyati se ajnabiyah se bani mahram ghairil halilah selain se halal sera se halal bini otabah awma malakat aimanuhu maka itu oleh sedia lembaga dintah jelas aki az-zawjah wal-amah al-halilah kak dintah bini oban amah budak bini kemudian kak dintah dengan sedia lembah kita baca li'annan nazarah madhinnatul fitnah
karena ngolati kak dintoh madinah. Madinah kak dintoh ghaliban kapranah akan mendatangkan. Tidak ada standar baku kemudian tentang fitnah, yakni pon lede pak dek kapakan tarmo qaddimatul jima atau bapunten, yakni teronika teronika. Karena nikah tak bisa diukur per orang, maka ken beda madinah kak dintoh tahsilul madinah ilal maksiyah maksiyah. Dalam kaidahnya, dalam ihya, maka bahasannya madinatul fitnah. Madinatul fitnah, yakni kenangan dikhawatirkan, dizonkan terjadi fitnah. Wahua, apa fitnah itu? Muharrikun li syahwah, semenggetarkan, menggerakkan syahwah, yakni sematroh dak kamu qaddimatil jima, yang perlu kenapa benda semacam. Fallaik bimahasin syar'i saddu babin nazar wal i'rad an tafasilil ahwal min asy-syahwah wal fitnah wa adamiha wal 'adalah wa adamiha. Maka tining sepatep dak ka banyak-banyak kusbaku sesara panika anotop la bengangabes ben mingo dari perencian kondisi-kondisi orang min asy-syahwati dari kasyahwatan wal fitnati ban fitnah wa adamiha ban tadana syahwah wal fitnah wal adalah ban keadilan wa adamiha ban katadana engki adilan. Ini kan tadi pembicaraan antara ulama. Maka kenapa diharamkan? Beliau kadetoh Syekh Nawawi Al-Bantani ingin masuk ke dalam sebab kadetoh diharamkan. Karena kak dintoh ngabas sereng lake dak kafatena reng bini oirul halila ke entoh madinatul fitnah bisa deti pengantar dak mahariku syahwah, seharusnya memang kata beliau syarak itu langsung menutup dak sekapina madinah. Qaidana tahsilu madinah, tahsilu madinatin ilal ma'siyah ma'siyatun. Tak usah al-i'rad mingo dari perencian-perencian kondisi per orang. Bedah nje monarwa make celingarwa make kocak 10 tahun lah tak kira beda saude. Sumam. Selake ka dentoh mate eber, dewi ni seumpama na ka dentoh ki eka mate eber. Lah anu na maksudnya. Ni kata usah melihat perorangan. Antafazil ahwal minasyahwal fitnah wa adamiha. Tidak. Langsung pintu kak itu top sepenting kapranah kak itu tetap perantara menuju syahwat maka diharamkan. Wal adalah wadamiha selake nikah kan beda dalam fikih kak itu pembahasan kak itu. Andaikan Rabi'ah al Adawiyah apolong ben Imam Asy-Syafi'i ini kata haram makin mengkholwa. Ada apa minta haram? Situng ke situngan nikah pada fokusnya ke Allah. Situng ke situng pada fokusnya dak ajunan Allah. Ngabas orang ria enje lepas tak kira. Tuh. Ni bah bada bidat dari enten lo kira bahas dah ni kamu. Ada le dak ajunan Allah. Pan ketelak langsung melengos. Mun lepas perkara tak halal langsung melengos. Le tidak usah dia dilihat itunya. Sisi kak itu tidak usah dilihat. Kata beliau Syekh Nawawi, seharusnya langsung kita hukumi tahsilu madinatin tahsilu madinatin al ma'siyah ma'siyatun. Kini kita tertolak dekik kemudian terjadi perbicaraan antara ulama mundeng atil akati cangki buru Imam Syafi'i ibn Sayyidina Rabi' al-Adawi seandainya apolong nang situng khulwah itu maksiat nang punten. Tadi pekun tak terkhilaf lagi. Kama tahrumul khulwah bil ajnabi sebagaimana haram pon apa persepen kalaban orang bidik ajnabi. Ni kese tadi beliau masuk dari anapa sebab pemik masuk deka tak oleh ngabas deka ini pintunya adalah an-nadharu madrudul fitnah, saya masuk fitnah itu muharrikun lis syahwah yakni al-jima' wa muqaddimatuha. Kemudian beliau melanjutkan wa yajuzu lir rajuli ay yanzura ila jami'i badani zaujatihi oleh ikan di reng laki ngabas sekapinna betina bininah. Anapa li annahu yajuzu lahul istimta'u biha, karena kan oleh ngelak nang senengan ke bininah apalagi ngabas.
Naam fin nadhari ila farjiha aujuhun. Ngabas ka farji'in binih bada banyak pendapat. Faqila innahu yahrum. Bada sa'atabuaki haram. Liqaulihi alaihi salatu wassalam an-nadharu ilal farji yurithu tamas. Ngabas ka farji awaris akibutah il'ama. Qala sahibul uddah yuladul waladu a'ma. Maksud hadis eka waris anak-anak buta. Wa minhum man qal, beda pendapat ulama, maksud hadis yurithul a'ma fil ladhi nadhar fil ladhi yadhur, eka waris sing abesen ni kebuta. Was sahihu tining pendapat sesohe sepender il madhab Syafi'i annahu la yahrumun nadharu ilal farji farji zaujati. Tak haram ngalati farjin rajin. Kita termasuk sebaliknya. Li'annahu yajuzu lahul istimta'u bih. Karena oleh ikalak nang senengan, apalagi ngabas. Bahkan terkadang sebagian orang ngabas minal istimta'. Wa li'annahu mahallul istimta'il a'zam fannadharu awla. Karena farji kain itu justru tempat istimta' terbesarnya, maka ngabas lebih utama. Tak mungkin elarang. Maksudnya. Wa amal khabaru in sahafah mahmulun al karoha. Adapun hadis kila mun hadis sahih, maka maksudnya bani ekawaris buta ungu bani haram tapi makro. Maka kurutan kula Syekh Mustafa nika ada buaki akatia Imam Ibn Qayyim hadis gak diantoh maudhu'. Jadi tak yang kuyur. Tadi dalam mazhab Syafi'i karena gak diantoh tadek keputusan hadis gak diantoh maudhu' dhaif atau gak diantoh nikah tak jelas insyaallah hadis, maka kita buaki langsung makro. Wan nadharu ila batinil farji asyaddu karahatan, ngabas ke dalam nikah lebih makruh, boleh lum de nama farji nikah lebih makruh. Wa li hadza yukrahu lil insani an yanzura ila farji li ghairi haja. Begitulah kemudian makruh eka di orang celing farjing tibi tanpa beda kebutuhan nikah makruh. Reng laki ka farjing tibi reng di laki farji ya. Okay. Walaupun kemudian sebiasa kata yang ku yakin di reng bini. Wa nadharu sayyidi ila amatihi allati yajuzu lahu al-istimta'u biha ka nadharu ar-rajuli ila zaujatihi. Ngabes sayyid dak budaan sebudak oleh ekala istimta. Jadi bada budak tak oleh ekala istimta, bada budak oleh ekala istimta. Lagi bahas ikan tu. Saya rasa oleh ekala istimta bersta oleh. Akati pada hukumah ben ngabesar yang laki dak bini nah. Ya ni kilengak gitu. Wasawa'un kanat qinnah, baik itu budak atau mudabbar atau budak mudabbar, yakni budak bini se ibri cecelan bisa martik atau mustaulada mustaulida atau se lahirak atau bah iradin mani in qarib zawal atau bedah pen perkara anyar datang se anyar ke se bisa elang. Contohna kal haidi bedereng bini perpang head kan tak oleh istimta. Tak oleh istimta' baina surah wa rukbah kadinta oleh karena kocaki mani'in qaribiz zawal beda se'alarang tapi elang dikocaki warrohni ben budak bini se'epagadi seumpamana. Wa amma ingkanat muzawwajah mun budak bini ini ke'epagabin ben ring lain baik kareng budak atau bekareng merti kata oleh tak oleh sayyitang ulatih akati ke bini nah tak oleh amu kota bah otabah amu dabbaro ni ke bini mu kata bagi mu dabbaro kali itu jangan kela saya koca aki engkau mun mati kaki mertika ya ni mu dabbaro amu kota bah amu kata benar mah kaki iyo li aki kaki mertika kor majar ben bulan sekian selama setahun mustaruk ke bain nahu bain nagairi otawa budak bini kaya itu kan bulanan nikah ding abang separoh ding orang lain separoh abang lo bisa ngalak istimta' nang nikah wun atau majusi atau majus tak boleh ngalak istimta' atau thaniyah atau bawa thaniyah yakni majus kak jentuh orang senyempe de keparkara nas panas entah itu matahari atau apoi orang majusi dulu senyempe de kakak jentuh nikah orang Persia wa thaniyah lebih pada senyempe betoh berhala songai kajun apa wa thaniyah atau murtad orang bini murtaddah semurtad keluar dari Islam na'udzubillah.
Fayahrumu nadharuhu ila ma baina surratihi wa rukbatiha wa rukbatiha, maka haram ikan di sayyid ka ento ngabas budak ang sela alake atau bese mau kata ba atau bese mustaraka atau majusi semacam de santaranah bucil bentuk wala yahrumu ma zada ala dzalik, lebih dari bucil bentuk budak ento tak kita lapan de ban enggak sing mahram yakni ka bahuna benda semacam afada dzalika kulluhu alhisni. Ketika itu yang dibahas pertama ngabes nadharur rajul ngabes. Samangken sisi yang kedua, ini ke sisi ngabes baik orang laki sing ngabes atau orang bini sing ngabes dibahas. Samangken mukaan, nikah adalah pekerjaan lain. Tadi saya ngabes nikah. Tadi bahasana tak kena orang bini jiwa muka naurat. Ngabes ngabes. Ngabes nikah saya bahas kelah hukum. Samangken nikah mukaan nikah lain. Wa yahrumu 'alayha kashfu shay'in min badaniha bi hadrati man yahrumu nadharuhu ilayha, ban haram engata sereng bini ponapa kashfu shay'in ponapa anyingkap situng-situng min badaniha dari petena engki imra'ah bi hadrati man nang ehadir ebedana orang yahrumu siharam nadharuhu nadharuhu pona pangabesaman ilaiha dakareng bini haram ekaan di reng bini muka napa si haram dak ke orang saya ada contohna ben teretena mahram kan ben teretena mahram napa si haram dak ke reng bini ni ke iabas dari reng bini antara na to'ot, bucil ban to'ot, dek ke terayatan. Maka muka antara na bucil ban to'ot, ya ada yang terayatan. Nah, saya terayatan namun ngabes nikah tadi haram, mak, karena nikah aurat. Saya reng bini, saya muka nikah tadi tulisan lagi ya, karena kali tahu lah, tahu leh, kasfuna nikah, tahu leh, ngabes juga, tahu leh. Engki nikah ngabes nikah, eh tengah, dan nikah beni, kentang ngabes, tengah ngabes gak ada untuk lain. Oke, kau jaki, nadratul ula lakah, wa nadratu tsaniyah li syaitan, pandangan pertama itu lakah manfaat ke bani, ini tadi itu benikin kepada manfaat kembi santri fatur kadang esemonak pan ngetela ring bini wala sunta kit pakun nadratul ula ya nega salah maksudnya nadratul ula tengah bas pah malengos bani bah tengah bas langsung bah macengang pakun nadratul ula tadi taniyahnya dalam ah. واتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه. Sepakat kepi orang-orang Islam nika tentunya pun nika sepakat menurut beliau ki karena kong-kong ulama-ulama nang Yazar bin semacam itu termasuk mencong ki ulama-ulama Yazar bin ulama-ulama lain semuka muan nika. Tapi kan itu kita baca. Sepakat sekepin orang Islam alaman ini saya ingat saya alarang banyak-banyak orang bini menelur khuruj dari keluar dari combong ke syifatil wujuh ale pada amuka ada banyak-banyak muana. Allah alam. Padahal gelak kan lah. Mungkin beliau ngangkat ada kedua budi Imam Nawawi, Imam Rafi'i bahwa ilam ini Imam Rafi'i lain. Dekan ki. Karena Indonesia ni kan dulu nikah banyak norok dak Azhar kemudian dak ya masa kemerdekaan ni kan. Wa alam ni kesepakat sekepil orang Muslim kita harus mencari referensi yang mengatakan bahwa tidak semua karena prakteknya tidak semua ada nih ulama-ulama Azhar termasuk keluar dalam keadaan muana nih kata buka nih kesepakat kepi seh yang kami ketahui sepakat kak dintoh mana bi beda orang bini kak dintoh majailan ratin pas reng bini gila kak dintoh perbaang pelorok ejeling bi orang nikah muan nikah wajib bahkan menurut saya pendapat muan bani aurat ki bahkan menurut karena kak itu pengantar dari fitnah bahkan menurut pendapat ulama semua di aurat yang
ninja, mohon maaf. Wa'alam anna nadharal mamsuh wa huwa at-tawashi ila al-mar'ati al-ajnabiyyah ka nadharir rajuli ila maharimihi indal aktsarin. Ban'oni nga sambian anna nadharal mamsuh saong kunna panapa nga besah orang mamsuh orang setan di sahabat al-mamsuh kadin itu sebetulnya atawashi atawashi kadin itu orang laki seikabiri ambian mon andi koceng terolem puah biasanya koceng sumo oning nang Jepang beda perlombaan sumo lengker lempora aja nah anu bener cek lempo apa itu kasal andi sahabat mana bi sampai ikabiri napa ikabiri iketok telur dua dengan yang laki telur dua kesemuan ikutok pas operasi dari nama lay tak sampai merosak karena kak dis seap proses tetiman ni ben sama macam rasa seap proses maka tak neng wap suap malam bi andik bini aku berpangah proses iya kan mon terlalu tak suap tak kok pahlan dong ya, sudah beda aturnya juga maksudnya ya, ya kebetulan kita bicara nih. Al-mamsu neka syahwat ada. Senang gareng bini ratin senang. Tapi syahwat kak di pengantar ke syahwat ada. Karena pun ekala inti naun. Ekala se aproses kak di itu atau si. Anna nadhar al-mamsu ngabes orang laki se mamsu wa tawashi yang dikebiri ilal mar'atil ajnabiyyah dak gareng bini ajnabiyyah kana dhurur rajuli ila mahrimi. Pada ben ngabesareng laki ngabesareng laki dak kareng bini mahram indal aktsarin mungku sebanyak ulama karena pengantar dak kasaut tak ada an gelak kan sebab keharaman gak dintoh nikah madhinnatul fitnah wal fitnah asyahwa atau ila muqaddimatil jima nikah tak ada maka nikah pada akih ben ngabes reng lake kamah haram ada erma ma bena surah war rubah ma bena surah indal aktharin tak sakap pinnah akati mungku orang-orang sebenarnya wa alaihi yuhmalu qawlu ta'ala awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal nikah pembahasan tentang izin masuk dekat Roma. Kita lihat ayat terlengkap. Tabuna junun Allah. Qul lil mu'minati, katakan bagi perempuan-perempuan yaghdudna min absarihinna, haruslah mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, menjaga farji-farji mereka. Wa la yubdina zinatuhunna illa ma dhahara minha. Ini kasih maksudullah. Tidak menampakkan perhiasan kecuali ma dhahara minha sebiasa badak. Ini kasih kalah madhab Syafi'i. Hanafi. Wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Al-khumur lebihnya dari kondung. Gak ditopakon sahabat aki tetap aki dekah lubang senang kata. Ini kasih maksud dalam ahlus sunnah wal jamaah. Dalam tahu nih bahasa nabi ahlus sunnah wal jamaah dalam rata-rata fuqaha wal jadri mabi khumurina bani khumur saya akan maksud kak dinto pas jubah sampai ke babah karena pemahaman itu sebagian ulama ngaca wal jadri mabi khumurina ini kepita pendapat dalam memahami wal jadri mabi khumurina wala yubdi nazinatuna illa liyamudinna tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali bagi suami-suami mereka perempuan awabaina atau bapak-bapak mereka au aba ibu ulatihinna kika itu mertua au abnaihinna anak-anak abna ibu ulatihinna anak ang lakeh karena anak ang lakeh kak dihitung biasa mendeng betul dah mun bapang abini boleh bini sahanya nikah kudak pipi nikah kan mahram nikah karena beda ayat ulatangkihu manakah aba manakah aba hukum au abna ibunatin au ikhwanihinna saudara tretan au bani ikhwahinna ponakan au bani akhawatinna ponakan tretan bini au nisaihinna kika ento ni bini au ma malakat nisit ni bini bini pada bini au ma malakat imanuhun budak wat awit tabiina ghairi ulil irbah minar rijal otaba orang-orang senoro seta andi ulil irbah budak pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap
Tetapi saya maksud akih ulil irba orang-orang yang setandik kemauan dekat orang bini minar jelak orang laki setandik kemauan dekat saya nak orang laki saya mamsu orang laki saya tahu si orang laki saya kebiri. Maka secara awrat saya tak boleh ya bersegak contoh akadia orang laki dekat budak adakah mahram. In wakila innahu kal fahli mal ajnabi li annahu la yahillu nikahwa bada saat buaki enten pada bendeng laki pejantan al fahl ka dia tu biasa yang tu dak onta laki sape laki nikah se pengabin areng sape bini al fahl yakni sebisa ka kui jima bersama tu tak gabiri maka seperti kemamsu bada saat buaki enten pada ben fahl pada ben orang biasa normal lah bareng ban ajnabi li annahu la yahillu nikahu qala an-nawawi al-mukhtar fi tafsiri ghairi ulil irba sepele dari pemahaman nafsere ayat selain na orang laki sean orang laki setan di keinginan irba ail mughaffal la yaktarithu lin nisa wa la yastahihinna ail mughaffil orang laki se fokus la ta andi keinginan sama sekali tak asyahwat sekali kareng bini kada qala Ibn Abbas wa ghairu wa alam jadi la lahu Imam Nawawi kata juga mendukung bahwa al mamsuh ka dinta termasuk orang seh mughaffil atau mughaffal atau mughaffal al mughaffal wa alam anna man wajab al ana man jabba dzakaruhu faqad aw sallat khasiyatahu faqad wal anin wa syaikhul harim hukmu hukmul fahl ken perlu eka oningi ni ke berarti mam suka din tu benikaro ken eka la lor telorena tapi cuken lakar leta andi keinginan sama sekali dak kareng bini ka oningi anna man jabba dzakaruhu atau wajubba dzakaruhu orang laki sedekerah tapotong ya ni ikunteng tak nemu selang agak ada majbub dalam bahasa dan ke majbub kadin itu termasuk napa penyakit tah pernikahan napa gini mana sebisa amasa penyakit pernikahan au sulat khosiyatahu faqat otaba se ki ekala lor telor nah dua lor telor nah kan wal anin ben seta pelak atinju ya maksud saya seta dik jaga tedung tedung ngetong ngkireng lah kayak nikah kocak anah ya ini mula ding anu nikah kayak cetak meloloh wa syaikhul harim orang tua sejompo lah tak tahu orang ratin dah cek tua nak hukmuhu hukmul fahl secara hukum ni kak pas pada ben orang seki hebat tapi mamsuh kak dia toh berarti lebihan dari sekadar ekabiri ekabiri tapi cukan tak andi irba ghairu ulil irba wa yahrumu ban haram alaihi ingata seorang laki wa alaiha ban ingata sereng bini kashfu syai'in ponapa angin kap situ-situ mimma baina surra war rubbah dari barang iantara nabu cel war rubbah bantu'ot bi hadrati muttali'in hadir orang sengolati alal aurat ingat sebanyak-banyak aurat walau ma'ajinsin ben senatan panika asartana tongkel jenis reng lake bendeng bini muka baina suru war rubba iantarana tongkel jenis bini pada bini mandi nika tak oleh muka antarana baina rubba wal baina rubba wal wasurra ada bendeng lake kan kelak nika mari bahas wa mahramiyatin ban ka mahraman yakni mahram seharam ikabin kelak alat ta'bid ikatan jelasaki man harum manikahu ahdi makna al-akhir alat ta'bid yani alat ta'bid ni cukan ni kata oleh badareng bini
muka aurata ya deng mahramah aurata reng bini dak ka mahram itu bainar rukbah wa surah bainar surah wa rukbah terbucil bentuk ni kata oleh haram sebaliknya juga deng laki yang muka pada ghaira halilin selainna reng laki sehalal saya rasa reng laki sehalal ki laki ben sayyid sayyid pun tak sekapina budak halal dan gelak pada budak serta halal mari baca muzawwaja mukataba mustarikah mustarakah bainahu wa bainah ghairihi wa yahrumu alaihi ma ar-rajul wan nisa kashfus sawatain wallahu ta'ala a'lam.